Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri Channel ya guys. Sebelum support my channel nih ya, ada anggur-anggur boni ini mah guys. Kecil ya guys. Nah, ini dia ada kain nih lah. Bang Heri ini lihat tuh. Kain hasil ekopin. Lagi di jembrengin, jemur ya guys. Nah. Oke. Okay. Sebelumnya support my channel ya guys. Nah, sekarang sebelum kita lihat di sini hasilnya, ini ada video-video penataan daunnya hanya sekilas ya guys. Terus nggak sampai membuka lontong ya guys, lupa sayanya. Oke, kita lihat sebentar aja. Oke. Nah ini guys, daun-daunnya yang dipakai ya, lanang aprika. Nah ini daun aprikanya guys. Ya, ini daun jati, itu lanang. Dan ini lontongnya yang sudah dibungkus. Nah ini lagi proses natain daun-daunnya ya guys. Ini prosesnya dilipat ya, mirror aja ya, pakai daun lanang nih guys tuh ya kan. Ini kain katunnya seperti ini guys ya. Nah ini kainnya sudah hampir semuanya ditata daun lanang ya guys, tinggal dilipat ya. Nah ini dua kelotong sudah jadi. Oke. Dan ini kain yang satunya, dan yang ini kain yang satunya lagi guys. Jadi pakai daun aprika sama lanangnya ya. Kita lihat hasilnya gimana ntar gini ya. Oke. Hasilnya seperti ini guys. Tinggal dilipat ya, gulung. Nah, ini guys. Beberapa sudah digulung ya. Kita tunggu 2 jam lagi. Nah, sekarang kita langsung ke sini guys. Nah, ini hanya satu di guys, pakai pewarnanya pemanya. Oh, jalawe sama kayu tinggi gabung-gabungan. Ya guys. Ini rada kecepatan. Pakai lihat di sini guys. Nah. Ini. Ini adalah lanang. Ini aprika. Tuh, aprika di sini lah ini. Lanangnya enggak kelihatan. Nah, ini daun jati KB guys tuh. Ya, daun jati lebar banget nih. Terus ini juga masih daun jati. Ini kain katun ya, kain katun 1,5 meter ini guys. Oke nih. Nah oke, langsung ke sebelah sana guys. Nah ini kenikir aprika, bunga kenikir. Nah, nggak ada lanang yang seperti ini guys tuh. Nah, ada lanangnya. Nah ini aprika di motif begini, aprika KB guys tuh, aprika. Nah, ini lanangnya itu. Nah, daun jatinya itu saya ambil. Ini guys, nih. Saya nanam udah berapa tahun yang lalu ya? 4 atau 5 tahun yang lalu kali itu. Saya lupa nih. Yang diambil pucuk begini aja. Ini diambil tuh. Ya, seperti ini. Supaya cepat merintisnya yang keluar daun barunya ya, guys. Jadi nggak dipatahin. Patahin itu lama bakalan. Nah, seperti ini tinggal sisa begini tuh, guys. Nah, pohon jatinya seperti itu tuh. Tinggal ngambil, nggak naik. Hey. Nah kalau di atasnya ini tuh adalah jarak piar yang sudah tinggal satu-satunya guys. Nah kalau yang di sananya tuh, nah itu aprika tuh. Ini kelapa taru, jarang saya pakai ini kelapa taru nih, jarang saya pakai ya. Selanang
tanangnya tinggi ya guys, udah susah. Kalau mau ngambil harus dipangkas biar merintis baru lagi. Oke guys, cukup sekian dari Bang Herinya ya, semoga kalian suka aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.